Harga tandan buah segar, TBS, kelapa sawit di Sumatera Utara, Sumut, terus merangkak naik sejak beberapa pekan terakhir. Meski demikian, peningkatannya dinilai belum sesuai harapan para petani. Pada Rabu, 3 Agustus 2022, harga rata-rata kelapa sawit di tingkat petani Sumut berkisar Rp1.350, Rp1.770 per kilogram. Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, APKASINDO, Sumut Gus Dalhari Harahap, mengatakan kenaikan harga kelapa sawit mestinya bisa lebih maksimal. Namun, hal itu tidak terjadi lantaran faktor tertentu. Baca juga, harga TBS sawit naik tipis, petani minta ubah rujukan harga. Ada perkembangan kenaikan harga di tingkat petani. Tetapi seharusnya masih bisa lebih tinggi lagi harga TBS jika pemahaman dan pengawasan regulasi bisa dilaksanakan, kata Dalhari kepada Bisnis, Rabu, 3 Agustus 2022. Sementara itu, harga TBS kelapa sawit dari pekebun bermitra tercatat mengalami kenaikan yang lebih signifikan. Untuk pekan ini, tepatnya mulai Rabu, 3 Agustus 2022, hingga Selasa, 9 Agustus 2022, mendatang, harga kelapa sawit pekebun bermitra di Sumut ditetapkan senilai Rp2.208,39 per kilogram. Harganya mengalami peningkatan sekitar Rp256,72 per kilogram. Ini ketetapan harga untuk pekebun mitra, kata Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Pemprov Sumut Zulkifli Anor Hasibuan. Berdasar data yang diperoleh dari APKASINDO, berikut harga rata-rata TBS kelapa sawit di Sumut pada hari ini. 1. Kabupaten Langkat Rp1.650 per kilogram. 2. Kabupaten Deli Serdang Rp1.750 per kilogram. 3. Kabupaten Serdang Bedagai Rp1.650 per kilogram. 4. Kabupaten Simalungun Rp1.650 per kilogram. 5. Kabupaten Batu Bara Rp1.350 per kilogram. 6. Kabupaten Asahan Rp1.370 per kilogram. 7. Kabupaten Labuhan Batu Utara Rp1.460 per kilogram. 8. Kabupaten Labuhan Batu Rp1.530 per kilogram. 9. Kabupaten Labuhan Batu Selatan Rp1.550 per kilogram. 10. Kabupaten Padang Lawas Utara Rp1.680 per kilogram. 11. Kabupaten Padang Lawas Rp1.770 per kilogram. 12. Kabupaten Tapanuli Selatan Rp1.450 per kilogram. 13. Kabupaten Tapanuli Tengah Rp1.350 per kilogram. 14. Kabupaten Mandailing Natal Rp1.500 per kilogram. 15. Kabupaten Pakpak Barat Rp1.400 per kilogram. Sekian harga sawit untuk tanggal 4 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.